Halo guys, welcome back to Dav Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini, saya bakal ngasih tahu tutorial gimana caranya kita mengatasi lagi nonton video YouTube, kemudian videonya tegak sendiri. Gimana caranya kita mengatasi masalah ini? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya punya beberapa cara yang bisa kalian praktekin semua ataupun mau kalian pilih-pilih. Untuk cara pertama, silakan kalian scroll layar HP kalian ke bawah hingga muncul bagian seperti ini. Kemudian, kalian bisa cari yang namanya adalah kunci orientasi, yang bentuknya ada gembok dan ada tanda panah memutar. Langsung kalian klik seperti ini. Udah kayak gini, maka cara pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara kedua, kalian silahkan masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini. Kemudian silahkan kalian cari bagian yang namanya adalah aplikasi. Di bagian aplikasi, silahkan kalian klik kelola aplikasi. Dan di bagian kelola aplikasi, silahkan kalian cari yang namanya adalah YouTube. Kalian bisa scroll hingga kalian menemukan aplikasi yang bernama YouTube. Udah ketemu YouTube-nya seperti ini, silahkan kalian klik di bagian penyimpanan. Di bagian penyimpanan, silahkan kalian klik hapus data, namun yang kalian klik adalah yang bersihkan cache. Dan di bagian ini, silahkan kalian klik OK. Maka cara kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara ketiga yang bisa kalian lakukan adalah merestart aplikasi YouTube. Caranya gimana? Caranya silahkan kalian masuk ke dalam aplikasi YouTube seperti ini. Kemudian silahkan kalian klik tombol home atau tombol keluar seperti ini. Kemudian silahkan kalian klik tombol paling kiri bawah yang ada bentuknya seperti ini. Udah seperti ini, silahkan kalian scroll layar YouTube kalian ke atas ataupun ke bawah, terserah kalian. Di sini saya akan scroll ke atas. Maka cara ketiga sudah selesai. Untuk cara keempat atau cara yang terakhir, kalian bisa restart HP Android kalian ya. Caranya adalah kalian tekan tombol power HP kalian hingga lama, hingga muncul seperti ini. Yaitu mulai ulang, hening, daya mati, dan mode pesawat. Yang kalian klik cukup yang mulai ulang. Setelah mulai ulang kalian hidup seperti ini, maka cara ini sudah selesai. Itu 4 cara yang bisa saya kasih tahu ke kalian untuk mengatasi saat nonton YouTube layar tegak sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe. Dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian apapun itu. Seperti biasa, saya Dava Primananda, goodbye.